Situs Trowulan banyak sekali menyimpan peninggalan sejarah Kerajaan Majapahit. Salah satunya adalah Sumur Upas. Sumur Upas ini berada di pedalaman desa dan tersembunyi di antara rumah-rumah warga yang didesain seperti rumah Majapahit. Hal ini bertujuan untuk melindungi Sumur Upas sehingga tidak banyak yang berkunjung ke Sumur Upas ini. Hanyalah paranormal yang menabur bunga sesajen dan petugas kebersihanlah yang seringkali datang ke Sumur Upas ini. Apabila dilihat dari bentuknya, Sumur Upas ini seperti reruntuhan bangunan yang berserakan, berbentuk segi empat dengan bilik-bilik yang terbuat dari batu bata merah dengan ukuran yang bervariasi yaitu 2x2 meter, sehingga dapat dilihat bahwa di Sumur Upas ini dahulu terdapat sebuah peradaban kuno. Adapun letak dari Sumur Upas yang berdiameter 80 cm ini tepat berada di tengah-tengah reruntuhan. Konon, Sumur Upas ini dulunya merupakan sebuah bukit yang di atasnya berdiri sebuah pohon beringin dan pohon tanjung. Akan tetapi, ketika tahun 1998, sesaat sebelum Presiden Soeharto lengser, pohon yang berada di atas Sumur Upas ini tiba-tiba roboh. Bukan hanya itu saja, di wilayah Trowulan, tepatnya di dekat kolam Segaran, pohon beringin yang berdiri kokoh itu mendadak mati. Bahkan, pohon beringin yang ada di sekitar makam Troloyo setiap malam Jumat satu persatu roboh tanpa sebab. Yang lebih menyeramkan lagi, ketika terjadi pembantaian G30 SPKI tahun 1965, Sumur Upas ini tiba-tiba mendadak mengeluarkan bau anjir darah. Tetapi saat ini Sumur Upas tidak lagi menyeramkan seperti dulu. Karena menyimpan aura mistis inilah, sehingga banyak warga yang datang ke Sumur Upas ini dengan tujuan ritual. Apalagi ketika ada pemilihan kepala desa atau pemilihan caleg, menurut masyarakat sekitar, Sumur Upas ini sangat keramat, sehingga sampai sekarang sumur ini ditutup dan tidak pernah dibuka. Hanya di atas sumur tersebut digelar karpet berwarna merah. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Sumur Upas dulunya bukanlah sebuah sumur, melainkan sebuah terowongan atau jalan rahasia dari Kerajaan Majapahit yang berfungsi sebagai tempat persembunyian raja ketika ada musuh yang menyerang. Terowongan ini juga merupakan jalan rahasia raja ketika ingin melakukan perjalanan jauh. Akan tetapi, menurut salah seorang sesepuh kedaton mengatakan bahwa tidak semua orang mampu melihat empat terowongan tersebut. Hanyalah orang yang memiliki kemampuan khususlah yang dapat melihat keberadaan empat terowongan yang ada di dalam Sumur Upas tersebut. Karena memang menurut cerita dari sesepuh, terowongan tersebut mengarah ke empat penjuru, yaitu ke selatan mengarah ke Ratu Nyai Roro Kidul, ke barat menuju ke Kerajaan Mataram, menuju ke Tuban, ke Dewa Wisnu, dan ke timur menuju ke Bali.
dinamakan sumur upas dikarenakan sumur ini mengandung kadar racun yang sangat tinggi yang mampu merusak sistem saraf manusia, sehingga inilah yang menjadikan alasan bahwa sumur upas ini dulunya digunakan sebagai tempat untuk memandikan dan merendam pusaka-pusaka Majapahit. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa sumur upas ini banyak dihuni oleh binatang-binatang berbisa seperti lipan, kalabang, kalajengking, ular welang, dan kodok bangkok beracun. Sedangkan pendapat lain tentang sumur upas yaitu merupakan sanepan atau kiasan. Diduga tempat ini dulunya merupakan tempat latihan bagi para kesatria-kesatria Majapahit, dan dari tempat inilah lahir seorang pemimpin yang tangguh, sehingga pihak lawan dari kerajaan Majapahit menganggap tempat ini merupakan sumber racun. Sayangnya, saat ini situs sumur upas ini sudah hancur. Adapun kehancuran situs ini diperkirakan akibat bencana alam seperti gunung meletus ataupun banjir. Demikian ulasan kami mengenai misteri seputar sumur upas yang sampai saat ini belum terpecahkan. Saksikan tayangan kami pada episode berikutnya yang tentu saja lebih menarik dan syarat akan budaya warisan leluhur. Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe channel.